Halo guys, balik lagi bersama Bonex Trader di sini ya. Mungkin udah lama gue nggak upload, sorry ini gue juga sambil trading ya guys. Dan ini agak gue skip ya untuk supaya durasinya juga nggak terlalu lama. Oke, langsung aja ya. Gue mau jelasin tentang konsep trilogi ya. Banyak yang nanyain juga tentang konsep trilogi. Trilogi itu seperti apa bang? Nah, di sini trilogi ini adalah SMA ya. Dengan SMA, stokastik dan RSI-nya itu mesti harus sesuai baru kita bisa open posisi. Seperti ini yang saya ambil ini open posisi $160. Kenapa gua ambil posisi buy? Karena semua menunjukkan naik gitu. Dari SMA-nya juga naik, stokastiknya juga naik, RSI-nya juga konfirmasi naik, guys. Jadi ini dipastikan 80% profit. Dan gue juga mau kasih tahu, yang namanya strategi nggak ada dibilang 100% profit ya guys. Tapi setidaknya kita punya strategi untuk meminimalis yang namanya loss. Itu guys. Dan ini gue open posisi di Euro Jepang Yen ya. Gue ambil cuma $40 di sini. Untuk mengejar profit. Nggak perlu banyak-banyak guys. Tapi yang penting perharinya itu konsisten. Oke, nanti kalau mau lanjut dengan triloginya seperti apa, bisa langsung follow IG gua ya, Wawan_Bas. Basnya itu BA double S ya. Nanti di situ gua bakal kasih strategi-strategi untuk trading supaya bisa profit konsisten ya guys. Di sini gua nggak menggurui siapapun karena gua emang gua bukan guru, tapi gua sharing aja, sharing pengalaman gitu, sharing strategi. Gua juga masih belajar guys. Oke guys, salam profit selalu, salam sukses.